Ini sentuhan baik daripada 33 iaitu Inin. Hantar terus ke bahagian depan. Ada ruang kali ini cantik untuk meletakkan jaringan yang pertama untuk pasukan Fusion. Hadir pada minit yang keempat. Ada ruang. Hantar terus ke bahagian tengah. Ada terkena tangan untuk lepakan penalti. Lepakan penalti untuk Sarah berhadapan dengan penjaga gol. Tapi kali ini tindakan yang cukup baik daripada penjaga gol untuk menindakkan sepakan. Dan kali ini mereka cuba masuk daripada kiri. Ada dua pemain terpun yang bersiap sedia. Kosong di bahagian belakang. Cuba untuk mendapatkan satu rembatan terus. Kali ini tepat terus menuju kepada penjaga gol. Kali ini ada ruang. Tindakan adakah berjaya untuk mendapatkan jaringan penyamaan untuk pasukan Capella. Akhirnya Ikodon dengan rempatan terus terkena banting ataupun terkena palang. Hampir-hampir dengan telefon. Ya, ada aksi yang tidak diinginkan daripada kedua pasukan ni. Kali cantik hantaran terus terkena palang tapi tindakan susulan itu. Cantik peluang untuk kena satu percubaan yang cukup sempurna. Untuk terus agak arah jaring untuk pasukan Fusion. Peluang untuk Khairul. Cuba dengan satu shielding ketika ini Kai. Adakah ada ruang di sini? Tindakan susulan untuk memberikan jaringan yang ketiga. Kita lihat sekali lagi pasukan Fusion menyusun gerakan. Sekali lagi untuk Kai, tindakan yang cukup baik. Tindakan yang kedua untuk jaringan yang keempat pasukan Fusion. Satu lagi hantaran yang cukup berkualiti untuk Jojo. Ada ruang untuk Jojo untuk melakukan rembatan. Ditindakan susulan daripada Khairul di bahagian sebelah kanan itu. Tapi agak sedikit lewat pula. Ini hantar terus. Agak sedikit kelangkah dan itu dah jaringan. Ataupun offside. Dapat dikesan.